Oke, Flying Spear yang langsung terkena ke arah Minky, tapi dari Mystic ya, dan juga Katy di sini selalu ke arah Tower, dan ada Dark Dome yang dikeluarkan ke arah Tis yang harus mengorbankan dirinya. Pasti mencoba untuk nge-backup temannya, maupun di Dark Slayer ataupun di mid lane, dan Timola dengan Dark Dominion-nya langsung ya di combo dengan Little Red. Wow. Gajah lagi Age udah mengeluarkan ultimate-nya, dan Bastet saja terbunuh lagi-lagi pasnya dengan Little Race dari Natalia juga yang memberikan banyak magic damage lagi oleh tim Digetron, dan Bastet ini harus mundur lagi ke belakang. Ada Age yang berani sekali dengan Tornado Fist yang pasti Little Race lagi-lagi dikeluarkan ke arah Gajah, dan harus terbunuh. Gajah sakit banget, dimana Minky di sini harus menjadi tumbal. Pasti ada metamorfosis langsung saya mengacak-ngacak, memporak-porandakan tim Digetron, tapi tim Digetron masih bisa survive dan membalikkan keadaan sehingga Aldi harus terbunuh, terkapar di situ dengan serangan dari Nathan. Ya, Minky lagi-lagi diincar di sini, dan ini ada meskipun ada Death Embrace yang berhasil melock Coxie, tapi dari tim GGWP. Timola menggunakan Dark Dominion tapi diandu lagi oleh Cast Protection, pastinya Tawan sudah hancur dan Minky sini harus mati juga, tapi Coxie terbunuh. Di finish oleh Bay, might be hampir saya terkena Flutter Fist, tapi Rising Dragon dari Fall gak bisa digocek. Gak ada Drake situ membantu, dan sekarang terdouble whammy might be ini ya. Age udah masuk, Kurus sepertinya bakal mati, dan double kill dari Lindis, dan Abut tinggal one man show doang, tinggal sendiri Abut sebentar yang gagal digunakan, dan first blood saja ke ada Timola. BTR Fall harus menggerak blikernya, dan Aya terkena Flying Spear langsung dari BTR Baron untuk kabur karena udah boyong banget dari Minky, dan Ayap di sini harus saya tumbang. Timola, Timola ini masih saja bertahan. Timola dan Gina juga udah hancur, main di dengan saya.